InsyaAllah saya, kita akan mulakan majlis. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Baik. Yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan Kampung Selatan Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau, Barisan AJK Surau, dan kasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung pembacaan kitab Ilman Penuntut pada menguraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama. Saya bacakan tulisan Jawi. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh beli yang tulisan Darubi ya. Ke surat 156, Rukun Haji dan Umrah. Dalam bab haji, ada beza antara rukun atau fardu dengan wajib. Rukun dengan fardu tu sama, dengan wajib lain. Rukun atau fardu mesti dikerjakan dengan tiada sah haji jika tidak dikerjakan. Rukun haji kalau tak buat, tak sah haji. Ataupun fardu haji kalau tak dibuat, tak sah haji. Dan wajib sah, dan wajib haji ni sah haji jika tertinggal tetapi kena dam. Ayat nak baca dia tu sini. Dan wajib tu apa? Wajib haji. Yang tadi rukun haji atau fardu haji. Yang ini dan wajib apa? Wajib haji, sah haji. Haji kita tu sah kalau tertinggal yang wajib haji tu. Tetapi kena dam, kena bayar denda. Dam kat situ maknanya denda lah. Kita dah biasa dam tu main dam tu. Chess orang Melayu tu kan. Sepatutnya dam dekat situ maknanya denda lah. Tak tahu macam mana, siapa yang mula-mula menamakan permainan chess Melayu tu dengan dam. Dam haji pula tu. Cik baik tak ada dam umrah. Macam main-main juga kan. Jom main dam. Main dam, dam tu denda, main denda. Macam dipermainkan pula istilah dam tu. Sekarang ni baru-baru terperasan lah. Baik, rukun haji 6 perkara. Pertama, niat. Iaitu niat dalam hati masuk mengerjakan haji. Lafaznya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku mengerjakan haji dan ihramlah aku dengan dia. Ini jadi haram segala perkara yang halal. Ihram tu apa? Menjadi haram perkara yang halal. Kerana Allah Ta'ala ada perkara tertentu lah. Asalnya hukumnya halal, tapi bila dah memakai ihram, jadi haram perkara tersebut. Hinggalah habis kerjaan haji. Minta maaf ke suara lain sikit. Lidah kena alsa, matikan. Tak baik-baik lagi. Baik, yang kedua, rukun haji yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tu apa? Iaitu hadir oleh orang yang telah berihram dengan haji di bumi Arafah. Baik, sebelum tu yang niat haji tu, masa dan tempat tu dah dibahaskan sebelum ni. Masa nak niat haji dan tempat nak niat haji tu. Baik, sambung. Yang kedua, wukuf di Arafah. Apa dia? Iaitu hadir oleh orang yang telah berihram dengan haji di bumi Arafah. Nama tempatnya Arafah. Sekalipun sebentar, satu lahzah, satu detik. Dapatlah rukun wukuf tu. Selepas gelincir matahari, hari yang ke-9 Dzulhijjah. Bila nak startnya tu, wukuf tu, selepas gelincir matahari. Gelincir matahari tu bila? Zuhur. Zuhur. Kenapa tak sebut zuhur aja? Dia nak bezakan orang belajar dengan tak belajar lah. Kan?
Gelincir matahari, yang ini masuk waktu zuhur. Waktu zuhur tu bila gelincir matahari. Bila gelincir matahari, kena tengok bayang-bayang. Pacakkan satu batang kayu dekat tengah padang. Nanti tatkala dalam pukul 11, 11 lebih tu, matahari masih condong dari arah mana? Barat. Matahari masih dari arah barat lagi. Sampai nanti satu ketika, bayang-bayang tu dia tak bertambah panjang. Dia kalau matahari rembang atas kepala, maknanya betul-betul tegak, tengah hari betul, bayang-bayang masih ada. Bayang-bayang masih ada. Itu cakap kitab lah. Ustaz dah test. Saya lupa dah pernah test ke belum. Rasa macam dah pernah test. Tuan-tuan boleh test lagi. Tapi waktu kena, waktu panas lah, jangan waktu hujan. Hujan tak ada bayang-bayang matahari. Jadi pukul, katalah pukul 12 tepat, katalah pukul 12 tu matahari betul-betul tepat atas kepala, dia still ada bayang-bayang sikit pendek. Bayang-bayang tu tak bertambah, tak berkurang. Maksudnya daripada pukul 11 sampai pukul 12 tu mula-mula panjang-panjang, 11 tu masih panjang lagi, sampailah pukul 12 tepat tu, contohlah pukulnya tu tak boleh tentukan, tapi dia akan berubah-ubah ikut kedudukan matahari. Jadi katalah contoh satu hari itu pukul 12 tepat matahari betul atas kepala, dia akan ada sikit bayang-bayang. Daripada panjang, dia daripada panjang sama apa, lebih panjang daripada kayu tu, kemudian sama panjang, kemudian akhirnya akan panjang sedikit. Dan panjang sedikit tu dia tak akan habis bayang-bayangnya, maknanya sampai situ je. Lepas tu dia panjang balik. Maknanya itu waktu rembang matahari tu. Bila panjang balik je bayang-bayang tu tadi, itulah namanya gelincir matahari. Itulah namanya gelincir matahari. Masuklah waktu zuhur. Itu cerita waktu zuhur yang sebenarlah. Ini gelincir matahari. Baik, waktu zuhur. Hari yang ke-9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Sekalipun ia lalu sahaja di padang itu, umpama mengejar orang lari atau sebagainya, dan sekalipun tidak tahu bahawa tempat itu padang Arafah, dapat juga wukuf dengan syarat orang itu ahli, yakni layak bagi ibadat dengan tiada gila dan seumpamanya. Sahlah. Berkekalan waktunya ni sampai bila ni? Berkekalan waktunya dari sejak gelincir matahari itu, 9 Zulhijjah tu, sehingga fajar. Fajar tu bila pula? Fajar tu maknanya masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh. Fajar ni ada dua dalam kitab. Fajar kadzib dan fajar sodik. Fajar kadzib ni maknanya fajar ataupun cerah yang bohong, yang menipu. Kenapa nama dia menipu? Dia tipu apa? Dia tipu duit ustaz ke? Bukan. Itu namanya bukan fajar kadzib. Itu scammer nama dia. Saya pernah kena, tuan-tuan. Nombor telefon tu nombor telefon kawan lama. Kalau ingat Adam, Adam Kampung Melayu. Nombor telefon Adam. Dia call, bukan dia WhatsApp. WhatsApp tu tak tahu suara dia kan. Dia call. Suara sebiji macam Adam. Kena pula suaranya. Buat. Lepas tu saya dah hal minta letak lah. Lepas tu boleh WhatsApp. Minta tolong nak pinjam 1,000. Nak pinjam duit 1,000. Saya pun dia ni Adam ni daripada dulu sebenarnya tak pernah pinjam duit. Tiba-tiba nak pinjam kan. Jadi saya test lah. Apa soalan nak test dia? Boleh-boleh nanti aku transferkan juga gitulah. Sementara tu abang sulung kau apa khabar? Masih kerja dekat tempat lama? Jadi siap bagi nombor akaun sebelum tu. Jadi siap bagi nombor akaun. Dia tanya, "Kenapa nama kau Khairul?" Itu nama kat IC. Adam tu nama panggilan. Silap saya panggil dia Adam. "Assalamualaikum Adam," sebab nombor Adam.
Assalamualaikum Adam. Jadi dia tahulah ni yang dia menyamar ni Adam. Nah, tu tanya kenapa nama kau Khairul? Saya pula tak pernah masa berkawan pun tak pernah pula minta IC kan. Itu berkawan pun ada minta IC. Dan tak ada berurusan pakai IC. Jadi kenapa nama kau Khairul nombor kawan? Itu nama IC. Jauh benar Adam dengan Khairul. Tapi tak apalah, percaya lagi lah. Bukan percaya lah, maksudnya cari perkara lain kan. Tanya pasal abang dia tadi tu. Eh abang nanti tu, apa nama tu berjap nanti aku transferkan. Abang kau masih kerja kan tempat lama? Yes. Yes pula. Tak pernah Adam cakap bahasa Inggeris. Tiba-tiba yes. Ini dah lain macam. Tapi dia sebut yes tu dah dua perkara dah. Satu, dia Adam tak pernah cakap bahasa Inggeris. Yang kedua, saya bagi ayat yang kedua. Bila masa kau ada abang, kau tu sulung. Jadi kantoi lah kat situ. Dah, memang dah tahu scam tu lah kan. Terus block lah nombor dia. Dia call pun tak boleh lah kan. Baik. Jadi apa benda ni tadi? Itu namanya scammer. Hati-hati tuan ni, hati-hati. Kena sebelum nak kasihan, jangan panik dulu kan. Kalau ada yang terbaru pula, PIBG, YDP PIBG, ada orang guna WhatsApp dia, nombor-nombor lain tapi WhatsApp dia. Pun sama juga minta pinjam duit. Dia kata nombor lama saya dah tak pakai, ni pakai nombor baru. Tak, macam manalah kecanggihan teknologi tu dibuat untuk menipu. Baik, hati-hati. Tanya soalan-soalan yang peribadi yang tuan-tuan kenal lah. Kalau tak, cakap aja minta maaf lah, saya tak perlukan duit, tak boleh, dah gitu aja. Baik, jadi fajar kadhib. Fajar kadhib ni, dia ni fajar penipu. Kenapa dia tipu apa? Fajar ni cerah. Dia cerah tapi sekejap je, kemudian gelap balik. Tu dia panggil fajar kadhib, fajar yang menipu. Kalau tuan-tuan nak tengok, pergi ke pantai mana, barat ke timur, nak tengok matahari terbit. Pantai timur, jangan salah pantai. Pergi pantai barat, tengok matahari terbit, memang tak jumpa pantai timur. Jadi pergi pantai timur sebelum waktu subuh. Kalau waktu subuh pukul 5.58, pukul 4.58 bangun, tengok. Nanti akan ada satu kecerahan. Kemudian padam balik. Kemudian yang kedua, baru ada satu lagi kecerahan, dipanggil fajar sodik, fajar yang benar. Yang jujur fajarnya. Fajar pun jujur. Baik, jadi cerah, 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 terus makin cerah, makin terang. Itu fajar sodik. Ini fajar kat sini, waktu subuh ni panggil fajar sodik lah. Jadi fajar kat sini maksudnya waktu subuh. Bukan fajar kadhib lah. Jadi waktu wukuf di Arafah tu tadi sampai subuh hari nahar. Hari nahar bila? Malam yang ke-10 Zulhijjah. Kata pagi pun malam pula, dia gini. Kau contoh hari ni hari Selasa. Harinya Selasa ni sekarang ni dah dikira malam. Malam dia tak panggil malam Selasa, dia panggil malam Rabu. Selasa hari tadi. Selasa malam Rabu. Ada orang buat singkatan. Bila buat majlis? Malam Rabu. Malam Rabu buat Selasa, malam Rabu, malam ni. Jangan salah sebut. Bila buat majlis? Malam Selasa. Dah, maksud dia tu Selasa malamnya. Itu Selasa malam Rabu. Dia cakap malam Selasa. Orang kata, malam Selasa tu istilah malam Selasa. Dah salah hari. Salah hari macam mana? Salah hari, orang tak datang. Orang makan melambak makanan. Contoh. Jadi jangan salah sebut. Nak selamat, sebut Selasa malam Rabu. Penuh. Jadi orang tak confuse. Macam juga malam Khamis. Dengan malam Jumaat. Malam Jumaat memang semua expert Ustaz, tak ada yang tersalah. Biasanya tak ada yang tersasul, tersalah hari tak ada. Dia kalau malam Jumaat, memang Khamis malam Jumaat, tak ada yang tersalah hari. Itu tak salah pula. Yang lain pula yang salah ya. Baik, malam yang ke-10 Zulhijjah, maksudnya 9 malam 10. Dah subuh tu, kalau kita orang Melayu, subuh tu subuh 10. Subuh 10 hari bulan Zulhijjah.
Makna tak lama lah. Zuhur 9 bulan, masuk je zuhur, masuklah waktu wukuf, sampailah subuh 10 bulan. Senang cerita macam itulah. 10 apa, subuh 10 bulan. Barang siapa dapat wukuf, dapatlah haji. Dan barang siapa tiada dapat wukuf, tiadalah dapat haji. Jadi hati-hati. Jangan sibuk nak cari apa nama ni orang kirim. Kita pun yang orang nak pergi haji, janganlah kirim banyak-banyak. Kirim yang susah-susah. Sian, dia nak mencari tu kan. Jadi kat sana shopping manjang. Tu yang katanya pergi satu beg, balik dua beg. Maknanya orang tu nak buat haji, nak buat umrah, cakap je kalau tak busy lah, kalau tak susah, belikan ni sekian-sekian air zam-zam ke apa bukan. Dah, jangan banyak sangat. Ni kalau boleh tasbih, saya nak tasbih, serban, orang kata serba berdiri lah. Wah, macam kahwin pula. Ada serban, jubah, apa semua. Tengok-tengok made in China. Memanglah dia jual benda tu, buatnya buat di China, jualnya kat sana. Baik. Jadi kena dapatkan waktu. Kalau tak dapat, tak dapat haji. Orang tu dah keluar beribu-ribu ringgit. Tabung haji sekarang berapa? Belas-belas ribu. Itu kalau yang tabung haji. Yang tak tabung haji, puluh ribu. Yang swasta kan. Baik, yang ketiga, rukun yang ketiga. Jadi maknanya tadi, ini wajib ataupun rukun. Kalau tak buat, tak sah. Haji tu tak sah. Sayanglah. Baik, yang ketiga, tawaf selepas balik dari Arafah, yang disebut tawaf ifadah, iaitu mengelilingi Baitullah 7 kali keliling. Itu wajib. Yang keempat, rukun ataupun wajib. Bukan wajib, minta maaf. Rukun atau fardu. Dia wajib lain, minta maaf. Rukun atau fardu, kena bezakan. Memanglah hukumnya rukun dengan fardu, hukumnya wajib. Tapi nanti yang wajib haji tu beza. Jadi kita lainkan terus. Rukun atau fardu yang ketiga. Rukun atau fardu yang keempat, sa'i. Sa'i ni apa? Iaitu berjalan ulang-alik dari Safa ke Marwah 7 kali ulang. Maknanya dari Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah balik 3, Marwah ke Safa 4, Safa ke Marwah 5, Marwah ke Safa 6, Safa ke Marwah 7. Jadi last kali mula Safa ke Marwah, last kali pun Safa ke Marwah. Itu 7 kali. Yang kelima, bercukur. Fardu atau rukun yang kelima, haji bercukur atau bergunting rambut. Maksudnya menghilangkan 3 helai rambut kepala sekurang-kurangnya. Saya muda lagi ustaz, nak botak. 3 helai je rambut, tak hilang awak punya kehandsoman lah. 3 helai je. Awak punya gugur, rambut gugur pun lagi banyak, berhelai-helai. 3 helai rambut, potong atau cukur. Potonglah, kalau rambut tu potonglah. Sama ada dengan cukur atau sebagainya, seperti dibakar. Kau, pisau cukur tak ada. Masing-masing tak bawa, kedai pun habis, kontol lah, stok habis. Mudah-mudahan tak terjadi lah kan. Macam mana ni, macam mana ni? Tak apa, dah belajar kitab kan, abakor. Pisau cukur tak ada, gunting tak ada, yang ada lighter. Macam lighter boleh ada pula tu. Cabut, tahulah cabut boleh ke tak. Kata sini, macam mana dengan cukur atau sebagainya. Sebagainya, jadi boleh lah. Sebagainya cabut boleh lah. Ui sakit, ui. Cabut bulu ketiak yang disuruh tu pun tak betul-betul sakit. Dia kalau ada waktu-waktu yang kena dia punya tempat ke, dia sedap cabut bulu ketiak masa bila, masa gatal. Sedap betul, hilang gatalnya tu kan. Rambut kalau gatal, cabut tu juga. Ni tak batang, tak apa, tak gatal, cabut. Tapi 3 helai je ustaz. Yalah. Itu kalau tak ada
pencukur atau gunting lah masa tu kan. Orang yang tiada berambut, dah dia memang asalnya botak macam mana. Sunat dilalukan mata pisau atau kulit atas kulit kepala. Jangan disiat pula kulit kepala tu, lalukan. Lalukan. Kalau anda katalah dia memang jenis tak ada rambut ataupun dah dibotakkan awal-awal. Lalukan. Dapatlah fardu atau rukun haji ini. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukunnya, iaitu didahulukan ihram, yakni niat atas semua sekali. Didahulukan wukuf atas tawaf ifadah dan bercukur. Didahulukan tawaf ifadah atas sa'i. Jika tiada diperbuat sa'i lepas tawaf kudum, tiada tertib antara cukur dengan tawaf ifadah. Dari itu harus didahulukan bercukur atas tawaf ifadah itu, atau didahulukan tawaf ifadah atas bercukur, dan harus didahulukan sa'i atas tawaf ifadah dan bercukur lepas tawaf kudum. Jadi kena ikut turutan. Kalau tak hafal tadi, ikut jelah turutan. Rukun umrah 5 perkara. Tadi rukun dan fardu haji 6. Rukun umrah 5 perkara, iaitu pertama niat, sama. Kedua tawaf, sama. Ketiga sa'i. Dia terus apa nama ni, skip pada sa'i tu. Yang keempat, menghilangkan 3 helai rambut kepala dengan bercukur atau sebagainya. Dan yang kelima, tertib. Yang tak ada apa? Wukuf di Arafah. Rukun-rukun haji dan umrah wajib disempurnakan. Tiada boleh ditampal dengan dam. Rukun dan fardu haji atau umrah ni wajib sempurnakan. Tak boleh tampal dengan dam. Yang demikian, tiada terbuka ihram selagi tidak dikerjakan. Itu yang kena highlight tu, ambil apa nama ni, perhatian. Rukun haji ni kita dah mula daripada niat tadi, tak habiskan. Ihram tak terbuka. Bila ihram tak terbuka, benda-benda yang haram semasa ihram tu tetap haram lah, masih berlaku. Selagi tidak dikerjakan. Yang ini, orang yang telah berniat masuk mengerjakan haji, tiada menyempurnakan salah satu daripada rukun-rukunnya, seperti tawaf. Seperti tawaf, tetap ia dalam ihram. Dia tu masih dalam ihram tu. Perkara-perkara yang haram masih ihram tu berjalan tu. Yang paling susah apa? Tu wukuf tu, pasal dia ada waktunya. 9 hari bulan Zuhur sampai subuh 10. Terlepas, habislah, kena tunggu tahun depan lah. Sepanjang tahun depan tu dalam ihram tu. Macam mana saya nak beli Malaysia? Boleh beli Malaysia tapi masih dalam ihram. Susah. Jadi hati-hati. Takutlah buat haji? Jangan takut pula. Maknanya orang jaga-jagalah, ikutlah sama-sama tu kan. Jangan sampai terlepas. Panjang juga waktunya tu, dari Zuhur sampai subuh tu. Cuma jangan sampai terlepas lah. Maknanya haram atasnya perkara yang haram dalam ihram selama-lamanya, selagi ia tidak pergi tawaf sekalipun ia balik ke negerinya, dan hajinya masih tergantung sehingga ia menyempurnakan tawaf itu dan rukun yang baki. Dia bukan sahaja tawaf tu je lah. Daripada tawaf lah, sebab dia ada tertib. Dia tertangguh KIV dekat situ, tergantung kan. Duit tak ada lah, kumpul balik duit. Nanti apa nama ni, dah cukup duit, sempurnakan. Tapi sepanjang tak cukup duit tu dalam ihram tu. Jadi kena hati-hati lah, maknanya kena hati-hati. Baik. Kalau boleh sekali jalan tu selesai. Jadi jangan buat main-main lah. Kalau nak beli-beli barang ke shopping, jangan waktu 9 Zulhijjah tu nanti. Dah habis buat haji tu lah nanti lah. Dah habis, dah tahallul, dah buka ihram, tu nak beli shopping semua
Bukan kata satu beg, 10 beg pun tak apa. Tak apa, orang kirim kan. Baik. Syarat tawaf. Syarat tawaf 7 perkara seperti berikut. Dia terus perincikan tentang tawaf. Punya ketiga tawaf. Yang pertama, menutup aurat. Kena tutup aurat. Tawaf kena tutup aurat. Itu yang cerita guru saya pernah cerita. Ini pengalaman dia lah. Yang perempuan lah ceritanya ni. Takut. Ya, perempuan takut. Normal lah perempuan takut kan. Lelaki takut payah juga. Perempuan takut. Takut apa? Takut hilang. Muda lagi. Takut dicolik. Jadi bila takut, dia sama dia tu, kamu kata telkung, perempuan kata telkung. Jadi bila takut, dipegang telkung kawan dia yang depan. Ada 10 orang, 10-10 pegang. Dah macam kereta api dah. Jadi bila dia pegang, pegang bukan main pegang kuat betul lah. Takut lepas tu kan hilang. Nak cari kan. Pegang betul-betul pegang kuat gitu. Bila pegang macam tu, yang depan berjalan dah terbuka-terbuka, terselak dah. Apa nama ni? Kalau terselak rambut apa semua, nampak dah batal. Apa ni? Nampak aurat dah batal bukan tawafnya. Bila sambil kan tawaf kan kena berlari-lari anak tu kan, bila lari tarik tu dah gitu-gitu. Kalau setakat gitu aja tak apa. Terselak tu kan kan. Terselak rambut apa semua kan. Jadi bila macam tu dah batal tawaf. Buat lagi ya. Kena ulang balik. Ulang tu bukan terus daripada situ yang tertanggal tadi, kena batal balik start garisan mula tu. Jadi menutup aurat, suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat yang dipijak oleh tapak kaki, dan suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Maka jika seorang tawaf terbuka sedikit daripada auratnya, atau berhadas, atau ada najis padanya yang tiada dimaafkan, sengaja atau terlupa, nescaya tiadalah sah tawafnya. Hati-hati. Ini ibadat. Kalau dalam sembahyang tu kita duduk diam diri situ, ini kita berjalan. Kena jaga-jaga. Jalan-jalan sikit nak terkentut pula dah. Jangan makan lah yang berangin-berangin. Bawa petai dari Malaysia pula. Saya tak boleh tak makan petai. Nantilah habis haji makan 10 papan makan terus. Tak payah makan nasi. Nak jaga tu pasal apa? Tawaf. Demikian juga perempuan yang merdeka. Satu lagi itu petai satu. Cheese. Makan cheese pun kentut juga. Kan? Yang petai je. Petai untuklah kentut. Cheese. Makan cheese tu baru setapak dua dah kentut. Payah. Kena jaga makan. Makanan apa yang angin? Tanya doktor. Selamat. Nanti doktor senaraikan. Ini makanan yang mudah keluar angin. Ini yang tak keluar-keluar anginnya. Makan. Demikian juga perempuan yang merdeka, jika terbuka sedikit daripada kakinya atau kepalanya, walau sehelai rambut sekalipun, nescaya tiada sah tawafnya. Selain rambut pun menjaga, kerana rambut itu aurat perempuan yang wajib ditutup, yang mana dalam sembahyang. Baik. Aurat laki-laki dan jariah, tempat yang antara pusat dan lutut. Manakala perempuan yang merdeka, seluruh badannya melainkan muka dan dua tapak tangan hingga pergelangan. Tapak tangan tu bukan yang putih ni aja. Yang coklat ni pun tapak tangan. Yang putih dipanggil batin, yang coklat dipanggil zahir. Hal keadaannya dua-dua tu atas bawah, luar dalam tu adalah tapak tangan. Jangan risau. Kita orang Melayu kata tapak tangan tu yang putihnya aja. Kan? Kecil tapak tangan, niru saya tadahkan. Mana orang tadah tangan macam ni? Kan tadah tangan macam ni kan? Tapak tangan Melayu. Dalam kitab, tapak tangan tu luar dan dalam. Luar dan dalam. Dua, atas bawah. Sebab tu kalau perempuan, auratnya dan sembahyang, seluruh tubuh, kecuali muka dan tapak tangan. Maksud tapak tangan tu, ni. Batin dan zahir. Baik. Aurat laki-laki dan jariah. Manakala perempuan,
Setengah daripada kesulitan yang banyak mengenai rata-rata pada orang yang orang ramai dalam tawaf itu masalah tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan campur, dia tak ada asing. Ini lorong untuk laki saja, ni lorong untuk perempuan saja, ni lorong untuk khunsa saja, tak ada campur. Dari itu sayugia dinasihatkan orang laki-laki jangan menghimpit perempuan. Sengaja dia menghimpit, kenapa? Jangan. Dan pihak orang perempuan jangan menghimpit laki-laki pun, sama juga. Masing-masing menjaga diri supaya tidak tersentuh kulit antara keduanya. Agak payah jugalah. Pasal apa? Kita nak jaga supaya mengirikan Kaabah tu. Jika tersentuh kulit antara kedua pihak, laki dan perempuan, menurut kaul yang asah, pendapat yang kuat di sisi mazhab Syafi'i, batal wuduk keduanya. Saya tak ada rasa apa-apa, Ustaz. Tak ada rasa apa-apa pun batal. Mazhab Syafi'i batal. Ada satu kaul pendapat lagi dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan tiada batal wuduk keduanya. Ada kaul da'if yang kata tak batal. Kaul ini dipilih oleh suatu kumpulan yang sedikit daripada sahabat Syafi'i. Bagi mengelakkan daripada kesukaran, elok ditaklid pula kita niat mengikut taklid tu, kaul ini. Atau boleh juga bertaklid kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang mengatakan tiada batal wuduk bila tersentuh kulit antara keduanya. Tapi itu kalau tak ada apa namanya tadi, syahwat. Kalau tersentuh naik syahwatnya, batal juga. Baru tersentuh naik syahwat, Ustaz. Dia memang tak boleh. Dia bukan kata tersentuh, tengok kasut pun tak boleh dia. Tak boleh. Tengok kasut perempuan. Bukan bagian dalam, kasut. Tak boleh. Ada orang macam tu, Ustaz. Tapi tengok kasut kalau naik syahwat taklah batal apa nama ni. Air semayang ni, cerita yang sentuh ni tadi ni. Kan orang kata kasut pula aurat. Kasut tak aurat, yang namanya aurat tu kulit. Kulit. Bentuk badan tu pun bukan aurat, tapi wajib tutup. Dari segi wajib tutup tu, wajib tutup. Nak cerita istilah aurat tu kulit. Bentuk badan tu bukan kulit, maknanya bentuk badan tu bukan aurat, tapi wajib tutup. Bentuk badan tu wajib tutup lah. Pasal apa? Pasal dia menaikkan syahwat. Bila nampak bentuk tu. Itu sebab orang rumah saya nak sangat pakai jubah. Saya kata bentuk belakang tu nampak lah pakai jubah. Kalau pakai baju kurung, dia bajunya tak terikat, dia lepas gitu kan. Labuh kan, labuh maknanya melepasi punggung lah, labuh. Jadi dia tak terikat, dia tak ada bentuk. Kalau jubah ni, tak tahu kalau isteri saya lah, isteri orang lain tak tahu lah kan. Dia kalau pakai jubah, nampak bentuk punggungnya tu, nampak tonggik sangat agaknya. Tapi memang nampak. Jadi apa nama ni, boleh menaikkan nafsu syahwat lah. Jadi saya tak bagi pakai jubah. Nasib lah. Macam mana kan, nak jaga orang kan. Orang lain saya tak tahu lah. Semak sendiri. Dia ada jubah tertentu lah. Tengok lah saya, isteri saya jubah, apa jenis jubah, kain semua. Kain apa sekalipun boleh jubah dia pakai ni. Mak bentuk lah. Pakai kat rumah je lah. Baik, sambung balik sini. Jadi boleh bertaklid mazhab Hanafi ataupun yang tadi itu. Tapi kalau tak tahu, ni panggil orang awam. Orang awam ni orang tak belajar. Nak cakap orang tak belajar pun marah juga kadang, ya tak? Apa pula saya tak belajar? Saya dah pergi haji ni, tak belajar apa? Yalah, belajar. Tapi itulah namanya orang awam. Bila kita sebut orang awam tu, makna tak belajar. Tak belajar dalam lah. Belajar tu belajar, tak belajar dalam. Itu panggil orang awam. Orang awam, dia tak ada mazhab. Tak ada mazhab tu apa? Kalau kena dengan mana-mana mazhab, sahlah ibadatnya. Itu kalau kena. Kalau tak kena dengan mana-mana mazhab, tak sahlah ibadatnya.
Nah, baik. Nah, jadi kalau orang yang tahu, lagi besar pahala ibadatnya. Nah, baik. Satu lagi kesukaran yang menyusahkan orang ramai, iaitu tahik burung merpati, banyak bertepik-tepik di tempat tawaf itu. Ini pengalaman pengarang kitab lah. Kaul yang terpilih, pendapat yang terpilih daripada sahabat Syafi'i, berpendapat dimaafkan jika terkena pada tapak kaki. Sebab dah banyak sangat. Berkata Imam Nawawi, seyugianya maaf itu pada yang susah hendak menjaganya. Yang ini tak dapat dielak, kena juga. Bagaimana dimaafkan darah kutu? Kutu ada darah, darah dia tu najis. Pijat-pijat, darah pijat-pijat, kita panggil pepijat dan lain-lain. Sama juga dimaafkan memijak tanah di jalan-jalan yang diketahui dengan yakin memang ada kena najis. Asal tanah tak najis. Tapi kalau kita yakin tanah tu memang kena najis biasanya. Tempat lembu lalu lalang contohnya. Jadi dimaafkan. Pasal apa? Kalau tak pakai selipar lah ceritanya ni. Kerana tiap-tiap perkara apabila sudah terlalu sempit, susah sangat berbalik jadi lapang. Jadi mudah. Dah kira mudarat lah. Terlalu susah, jadi senang. Dimaafkan. Baik, itu syarat yang pertama menutup aurat, masa tawaf. Yang kedua, bahawa tawaf itu hendaklah berada di dalam masjid. Hendaklah tawaf itu hendaklah berada di dalam masjid. Jadi tak boleh luar masjid. Sempit dalam masjid, luar senang, tak boleh. Tak boleh dekat dalam. Yang ketiga, cukup, yakni sempurna 7 kali keliling. Maka jika syak, syak ni 50-50, alamak, berapa 6 ke 7, mesti ambil yang sedikit, ambil 6. Dah kali kedua ni 6 ke 7 lagi, ambil 6. Dah buat ni, alamak, 6 ke 7, tak tahulah kenapa penyakit dia ni kan. Ambil 6 lah, selagi belum yakin 7. Ambil sedikit, macam merukaan sembahyang lah. Dan wajib ditambah hingga diyakinkan 7 kali. Jadi fokus dengan fikir benda lain. Kecuali jika syak itu sesudah selesai mengerjakan tawaf, nescaya tak payah ditambah apa-apa lagi, kerana syak itu tidak memberi bekas apa-apa. Dah siap selesai baru syak. Tadi 6 ke 7 dah, awak dah selesai, payah, tak apa. Tak apa ke? Tak apa. Iya ke? Dah nak buat, buatlah. Orang kata ada sampan nak berenang. Kitab dah kata dah selesai. Dah selesai, tiba-tiba baru awak syak. Itu syak tu tak memberi bekas apa-apa. Melainkan tengah tawaf tu syaknya. Bukan 6 atau 7 aja, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7 tu ambil yang sedikit. Tertib, yang keempat tertib, iaitu dua bahagian. Pertama dimula daripada Hajar Aswad, dilalui dengan semua badannya pada hajar itu. Caranya hendaklah seseorang itu menghadap Baitullah. Menghadap Baitullah, berdiri sekira-kira bertentang bahu kanannya dengan Hajar Aswad itu, dan badannya lepas ke sebelah rukun Yamani. Kemudian ia berniat tawaf. Rukun Yamani kena lukis ni nanti. Kemudian ia berniat tawaf. Setelah itu berjalan sambil mengedarkan badannya hala ke kanan. Apabila lepas Hajar Aswad itu, hendaklah berpaling terus menjadikan Baitullah sebelah kiri. Kena menghadap dulu. Bukan macam berlari, berdiri kat atas garisan. Tentang dah ada garisan, di atas garisan. Dia terus mengirikan. Dia kena menghadap dulu. Menghadap dulu Baitullah. Baru pusing ke kanan, baru mengirikan Kaabah. Itu tertib yang pertama, bahagian pertama. Tertib bahagian kedua, menjadikan tawafnya itu mengirikan Baitullah dari awal hingga akhirnya. Dari awal hingga akhirnya.
Ini agak kontroversi, tapi kita belajar ilmu, kena belajar lah. Kalau tawaf di bahagian yang apa nama ni, atas bangunan, bangunan yang apa, Masjidil Haram tu, Masjidil Haram tu dia ada bangunan dia tu, ada tapak dia, ada lantainya. Jadi kalau sampai pada lantai yang sudah melepasi Kaabah, dia panjang, dia bentuknya tu bukan bulat, bentuknya tu apa nama ni, lonjong. Bila sampai yang kawasan yang panjang tu, sampai melepasi Kaabah, maknanya dia jalan tu kawasannya panjang, Kaabah dah tak kat kiri dia dah, dah melepasi Kaabah. Kecuali masa dia nak panjang tu, dia sengitlah menyengitkan badan, sentiasa mengirikan Kaabah. Tiada diharuskan sedikit pun menghadap Baitullah, jangan menghadap, melainkan pada permulaan hendak tawaf itu tadi, malahan iaitu sunat. Itu yang itu sunat lah, menghadap tu tadi katanya sunat. Permulaan tadi sunat. Jika seorang sedang tawaf, tiba-tiba direempuh orang hingga terpaling badannya, kenalah ia mengundur balik. Mana nak mengundur, orang dah ramai, mengundur balik sedikit had yang diyakinkan. Kena rempuhnya betul pula, pusingan yang keenam lagi sikit kena rempuh, ya Allah. Itu kena doa, dipermudahkanlah. Kawannya cakap, itulah kau dulu ni masa dekat Malaysia ni kemarin, banyak motong kereta, bawa kereta motong, motong aja, dapat. Asal pusingan yang keenam ni puap rempuh, puap rempuh. Kawannya apa lagi, ni kau ni kemarin dekat Malaysia, kena sabar je lah masa tu, dah sabar je lah, doa lagi supaya dipermudahkan. Kena mundur ia balik sedikit sekadar had yang kira. Kalau boleh mundur, kalau tak boleh, kena pusing dululah. Pusingan tu kita tak kira, mula balik daripada Hajar Aswad. Demikian juga jika mengucup Hajar Aswad dan istilam, menyapu rukun Yamani. Maknanya mengucup Hajar Aswad dan istilam ni, menyapu apa nama ni, menyapu rukun Yamani tu, kenalah ia start balik lah, maknanya jangan jangan lepaskan terus, kena jaga. Jadi yang masalah tu yang pada yang lonjong tu, kawasan lonjong yang panjang tu, hati-hati tuan. Baik, masuk isyak azan tu, sambung. Semua sikitnya. Syarat tawaf yang kelima. Keadaan tawaf itu semua anggotanya terkeluar daripada Baitullah, maka tidak sah tawaf atas syadzarwan atau dalam hijru Ismail, hijir Ismail, kerana iaitu tawaf dalam Baitullah namanya, bukan tawaf di Baitullah. Syadzarwan tu apa? Itu tembok yang dijadikan bingkai di kaki bangunan Baitullah. Tingginya lebih kurang 2/3 hasta. Tak tinggi mana. Kata ulama, syadzarwan itu satu juzuk daripada Baitullah yang dikurangkan oleh Quraisy masa membina Baitullah itu. Mungkin pada masa yang akhir ini sudah dipinda oleh Raja Saudi. Yang keenam, niat tawaf. Jika tawaf itu tawaf sunat, bukan tawaf haji atau umrah. Adapun tawaf haji atau umrah, tiada wajib niat, kerana ia sebahagian daripada ibadat haji.
sudah termasuk dalam niat haji atau umrah. Yang ketujuh, jangan berubah niat kepada yang lain. Seperti tengah-tengah tawaf teringat nak mengejar kawan, kawan lamalah jumpa, dah dikejar. Jadi perjalanannya mengejar itu bukan tawaf. Dari itu kena berbalik semula di mana tempat berubah niatnya itu tadi. Nak mundur tak boleh. Jadi pusingan yang ketika tu tak dikira, start daripada yang berubah niat tu sambung baliklah. Baik, sunat tawaf. Itu tadi syarat-syarat tawaf ada 7. Sunat tawaf. Sunat tawaf itu banyak. Satu, ittiba', iaitu menjadikan tengah kain selimut di bawah ketiak kanan dan kedua hujungnya di atas bahu kiri. Pakai ihram tu lah. Tinggal bahu kanan terbuka. Dikekalkan ittiba' itu hingga habis tawaf. Kemudian sembahyang sunat tawaf dan apabila hendak sa'i, sunat ittiba' semula. Yang kedua, sunat tawaf ramal. Ramal ni apa? Bukan ramalan cuaca, ramal bahasa Arab. Maknanya berlari anak, iaitu berjalan cepat serta dipendekkan langkah. Jalan tu cepat, langkah tu pendek. Bukan nak lumba lari. Jangan sampai melompat. Wah, besar-besar langkahnya, jangan. Atau berlari betul. Wah, memang dia get set, apa, ready, go. Bukan. Iaitu pada 3 kali keliling yang pertama. Dia 7 kan, keliling yang pertama, 3 yang pertama. 1, 2, 3. Itu ramal. Yang kedua dan yang ketiga, lepas itu sunat berjalan betul pada 4 keliling yang baki. Jadi keliling pertama, keliling kedua, keliling ketiga, sunat lari anak. Lepas itu yang keempat, 5, 6, 7, sunat berjalan betul pada 4 kali keliling yang baki. Jalan biasa. Yang ketiga, bagi orang laki-laki sunat tawaf dekat dengan Baitullah kalau dapat. Maka jika berlawanan antara dekat dengan ramal, ni nak mana satu? Nak dekat ke nak berlari anak? Kenapa? Apa masalahnya? Jika dekat dengan Kaabah, tak dapat nak ramal dan lari-lari anak. Kerana sesak orang ramai. Dan jika jauh, dapat ramal. Kalau nak jauh pula, tak dapatlah sunat dekat dengan Kaabah. Kalau apa nama ni, nak ramal, kena jauh kan, tak dapat. Ni kena pilih salah satu, ramal lari-lari anak tapi jauh, ataupun nak dekat tapi tak dapat nak ramal, tak dapat nak lari anak. Kena pilih. Nescaya nombor satu nak pilih. Nescaya memelihara ramal lebih utama. Jauh tapi lari-lari anak itu lebih utama, lagi besar pahala. Kerana ramal itu suatu cogan yang berasingan sendiri. Dan tawaf yang disunatkan ramal itu, lari-lari anak itu, ialah tawaf yang ada sa'i kemudiannya. Maksudnya tawaf rukun atau tawaf kudum. Tidak sebarang tawaf. Bukan sebarangan tawaf sunat ramal itu lari-lari anak. Dari itu tidak sunat ramal tawaf wida' dan tawaf-tawaf sunat hari-hari. Bukan asal tawaf je lari-lari anak. Tidak, sunatnya lain. Yang keempat, sunat tawaf istilam, iaitu meraup Hajar Aswad, menyapulah dengan tapak tangan, kemudian kucuk Hajar Aswad itu dan letakkan dahi atasnya ketika sampai bertentang dengan rukunnya, iaitu penjurunya, dalam tiap-tiap kali keliling. Kalau dapat ya. Sunat pula istilam rukun Yamani, tidak kucuk ketika bertentang dengannya tiap-tiap kali keliling. Sekiranya tidak dapat istilam dan mengucup oleh sebab terlalu ramai orang, sunat isyarat dengan tangan sahaja dari jauh, kemudian dikucup tapak tangan itu. Isyarat tangan. Orang perempuan tidak sunat istilam. Berkebut kan, tak sunat pun. Dan mengucup dikecualikan ketika sunyi tengah-tengah malam. Kecuali dah tak ada orang, boleh.
Yang kelima, membaca zikir-zikir dan doa yang dikhaskan dalam tawaf. Bagaimana sudah banyak buku-buku berkenaan dengan ini dicetak dan diterbitkan di merata-rata kedai buku. Cari sendiri, dia kata. Yang keenam, muwalat, yakni berturut-turut antara satu keliling dengan keliling yang lain. Maka jika berhadas sedang ia tawaf itu dan keluar kerana mengambil air sembahyang, harus ia sambung semula atas seberapa yang telah diperbuat. Tetapi yang ihtiyat lebih meliputi dibuat semula. Dari segi sah tu sah. Dari segi ihtiyat lebih meliputi, lebih bagus buat semula. Demikian juga jika didirikan jemaah sembahyang fardu atau ada hajat yang datang serta merta, hendaklah ia potong tawaf itu, iaitu berhenti setakat beberapa keliling yang sudah dibuat. Kemudian bila sudah selesai sembahyang atau selesai hajatnya, bolehlah ia sambung. Tetapi buat balik semula lebih afdal. Makruh dipotong tawaf dengan tiada sebab. Tak ada sebab, makruh. Baik, itu sunat tawaf ya. Yang ketujuh, sunat tawaf yang ketujuh, keadaan tawaf itu dengan khusyuk. Khusyuk tu dengan perbuatan. Khudu', khudu' tu merendah dengan hati, merendah diri dengan hati. Hadir hati ingatkan Allah dan kebesarannya. Jangan ingat lain. Pendeknya tawaf ini macam sembahyang juga. Hendaklah beradab. Bagaimana adab sembahyang? Janganlah apa mentang-mentanglah sembahyang tak khusyuk, dalam tawaf pun ikut dia tak khusyuk. Jadi kena berlatihnya masa sembahyang tu. Kalau dah rakaat pertama buat kira-kira kedai yang pertama, rakaat kedua buat kira-kira kedai kedua dan seterusnya, apatah lagi dalam tawaf nanti, wah macam-macam lagi fikirannya tu. Jadi kena berlatih. Tetapi boleh makan atau minum masa tawaf tu. Penat sangat, aus, cuma makruh. Makruh. Demikian juga bercakap-cakap, makruh. Melainkan kerana menunjuk ajar orang. Kalau dia tunjuk ajar orang, tak makruh. Tak makruh. Yang kelapan, sunat tawaf. Yang kelapan, apabila selesai daripada tawaf, hendaklah ia sembahyang dua rakaat. Sembahyang apa? Sunat tawaf. Sembahyang sunat tawaf itu sunat muakkad, sunat yang dituntut. Dan kata setengah ulama, wajib. Sebagian ulama kata, dan sunat pula dikerjakan di belakang makam Ibrahim kalau dapat, Sekiranya tak dapat di situ sebab banyak orang, hendaklah sembahyang dalam Hijr Ismail kalau dapat. Dan jika tiada dapat juga, kerjakanlah di mana-mana tempat dalam masjid itu. Kena doa juga. Guru saya pesan, kalau nak juga tempat tu, tunggu kat belakang. Orang tengah sembahyang, tunggu je belakang. Nanti dia habis tu depan. Dia nak tunggu memang free, tak ada orang sembahyang, tak ada. Dia tunggu. Tunggu tu kan. Begitu juga macam dekat masjid apa ni, Masjid Nabawi kan. Nak sembahyang dalam Masjid Nabawi, Raudhah. Kan ramai orang berebut. Tunggu tak apa, tunggu. Dia selesai tu masuklah. Nak tunggu kosong betul memang tak ada. Baik. Cukuplah kepada tuan-tuan beberapa perkara. Nanti kita sambung lagi sa'i dan syarat-syaratnya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi bermanfaat bagi saya dan tuan-tuan, buat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين فيا نجاة التائبين صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.